seorang korban tewas dalam kecelakaan di tambang kapur Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari pihak kepolisian, korban yang tewas bernama Naib 30 tahun dari Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan. Korban merupakan kernet truk yang jatuh ke jurang sedalam 50 meter. Korban terakhir dinyatakan meninggal di RSUD Kusma Tuban. Saat di lokasi kejadian, korban masih bernafas. Pantauan blogtuban.com di lokasi menunjukkan puluhan warga bersama petugas kepolisian, Satpol PP, dan Camat Semanding memadati tempat kejadian. Menurut keterangan warga setempat, Purwanto 45 tahun, kecelakaan terjadi karena truk menghindari kendaraan dari arah berlawanan. Kondisi jalan yang sempit membuat pengemudi ragu antara menginjak gas atau rem. Purwanto menyatakan bahwa kernet tersebut kurang mahir dalam mengemudi. Diduga kuat kernet itu bingung antara menginjak gas atau rem. Purwanto menambahkan bahwa sopir truk sedang turun ke lokasi tambang kapur untuk mencari muatan kumbung. Truk yang jatuh tersebut milik seseorang dari Kecamatan Grabagan. Pada saat itu, sopirnya sedang mencari muatan, jadi truknya dibawa oleh kernetnya. Truk yang jatuh ke dasar jurang masih berada di lokasi. Kondisi truk hancur dan belum ada tanda-tanda akan dievakuasi. Di sana ada truk, itu langsung posisi ini kan, posisi mundur truk, terus ada itu, apa itu? Ya, nggak tahu antara rem sama gas itu kan, sopirnya kan sopir belajaran. Salah nginjak? Ya, salah nginjak gas atau rem itu. Terus terjungkal masuk jurang? Iya. Ini kedalaman berapa ini? Ya, kurang lebih ya 50-an. Ya. Terus kondisi sopirnya gimana, Pak? Sopirnya enggak apa-apa, tapi yang meninggal itu kernetnya. Yang mengemudikan ini? Ya, yang mengemudikan. Waktu itu sopirnya di mana, Pak? Itu lihat-lihat lokasi, cari kumbung. Sopirnya digantikan kernetnya. Ini muatan apa tadi, Pak? Ya, tadi kosong. Kosong? Ya. Baru datang mau ya, muat? Ya, mau muat. Apa? Namanya? Dengan namanya siapa? Purwanto. Truk dari mana, Pak? Truk. Infonya truknya dari selatan. Maaf kesini, kan di sana kan ada truk. Otomatis kan tidak bisa lewatan. Otomatis kan truknya akan mundur. Ya, otomatis kan mau mundur itu kan ya antara mau maju sama rem itu kan ya salah paham. Infonya kan truk milik orang mana? Orang Grabagan.